Pulau Limpung 90% adalah Melayu beragama Islam. Jadi mereka daripada 20 homestay sekarang ini sudah mencicah kepada ratusan homestay ataupun dan tempat penginapan. Pendapatan setahun 68 juta baht setahun. Ini satu kerjasama sebagai model bagi apa yang dijayakan oleh beliau. Begitu juga kepada satu kenapa polis tidak boleh memajukan perkara ini seperti apa yang dimajukan oleh beliau di Pulau Limpung itu. Pulau Limpung ini เป็น ขอ ให้ มี ความ สัมพันธ์ กับ KEDA มาก่อนในอดีต เป็น หมู่ เก็ม เป็น ตำบล 1 ของ KEDA